warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lisa. Di video kali ini saya mau jalan-jalan belusukan di pasar dan mau ke kebun juga ya. Saya mau mampir dulu ke toko buah, mau beli jeruk sama pisang kesukaan kakek saya. Ni hao, lapa niang. Woyo mai cici. Mai icin. Cici. Oh, hao. Ayo na ke siang jiao. Tana kan. Di sini ada jual makanan, terus ada jual kayak celemek, terus peralatan cocok tanam itu ada di sini. Nah, pasarnya di sebelah sana, berhubung agak sore jadi udah pada tutup. Saya mau beli Chongyoping. Ini ada di depannya stasiun ini, tepatnya di depan toko Indo atau toko Asia. Harganya 1.30 NT. Ini kok sampai kan tahu lopan nih. Oh, ada di toko Indo depan stasiun Ili. Ini banyak banget. Ada Filipina, ada makanan Indonesia, ada Vietnam. Ini ada produk Indonesia. Nah, ini ada mie instan, mie sedap, Indomie, satu bungkus, harganya 10 NT dolar atau sekitar 5.200 sekian ya, karena dolar sekarang naik ya, dolarnya tinggi banget. Nah, kalau yang ini makanan orang Vietnam, Filipin. Nah, produk mereka lah, saya juga nggak pernah beli. Kalau yang bagian sini, nah ini produk Indonesia, ada santan, ada terasi, terus ada kecap, ada saus, terus ada Royco, Masako. Di situ ada tepung beras, ada bumbu-bumbu jadi Indofood. Nah, itu ada produk buat mandi, cuci muka. Ada kerupuk, terus ya ada produk-produk kita lah. Nah, terus ini mie Filipina atau Vietnam gitu. Nah, itu ada snack-snacknya juga. Ini harganya sekitar 10 NT dolar. Ini ada asam tamarin, ada biskuit Indonesia, terus ada macam-macam, pokoknya banyak banget.
Di sini lengkap banget pokoknya di toko Indo depan stasiun Ili. Ayo nak ke Chonghua. Sampai kuai nak. Oke semuanya, sekian dulu video dari saya. Jika suka dengan video saya, pastikan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.